Menggening ke riah-riah pekan imunisasi dunia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ngagei ngenaan pentingna imunisasi keur nyinglar masyarakat utamana barudak kata rajang panyakit. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Manghan Jakalkeun reana masyarakat di Jawa Barat anu nolak imunisasi. Imunisasi kawilang penting dilakonan ti anggal namula atau ti saprak budak umur kurang ti 24 jam tepika 18 bulan. Samalaya oge imunisasi lanjutan tepika sawawa. Pangnak itu aya sababaraha penyakit anu ukur bisa disinglar ku daya tahan awak anu diwewegan ku imunisasi. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Jawa Barat Rohadi ngebrehkeun kiwari aya imunisasi HPV keur kaum rumaja AWW SD kelas 5 tepi ka 6 keur nyinglar kanker rahim. Tapi Rohadi ngembohan sanajan cangkingan imunisasi di Jawa Barat ngahontal 107%, masih aya masyarakat anu nolak imunisasi anu sumebar di Kabupaten Jengkota di sakuliah Jawa Barat. Kukituna butuh sosialisasi lintas sektor keur ngarojong pangaweruh ngeunaan pentingna imunisasi. Tapi harus merata. Jadi jangan sampai ada kantong-kantong yang menyebabkan terjadi KLB. Kenapa Pak Kemala? Tentunya ini sosialisasi tadi dari Jawa bicara ada kalau tidak ya, kepercayaan ya, dari masyarakat tersebut memang di daerah yang kemarin kita lihat itu jadi ada kemungkinan ini azan saja mereka tidak menggunakan lagi dengan tidak boleh menggunakan toa seperti itu Dinamprona, bag-bagan imunisasi lengkap nyata orok umur kurang ti 24 jam kudu diimunisasi hepatitis B. Orok umur 1 bulan diimunisasi BCG jeung polio. Orok umur 2 bulan diimunisasi DPT, HB, HIB hiji jeung polio 2. Orok umur 3 bulan diimunisasi DPT, HB, HIB 2 sarta polio 3 jeung satuluyna. Budi Hartati, Bandung TV.